Bagaimana nak cara-cara bergerak ketika salat untuk memenuhi saf kosong di depan atau di sebelah? Perlu bergerak kaki kanan dulu atau macam mana? Kita bergerak ya macam biasa, tak payah perlahan. Contohnya daripada sini nak pergi ke sini. Tak payah buat pendek-pendek. Dua langkah saja. Faham? Dua, satu saf, dua langkah. Contoh, orang depan atau imam keluar. Faham? Nah, imam bangun rakaat yang kedua, bok ketuk. Imam pun tu, be ikut pintu. Kita di belakang nak pergi depan, nak pergi guna. Langkah macam biasa ni. Ni. Satu, dua, tiga. Faham? Tak payah perlahan-lahan. Ni kita tunjuk sekali ni. Nah, kita tunjuk sekali je. Faham lagi? Ha. Hak betul mula-mula. Nah. Ha. Jaga dulu. Ha, gini. Dekatlah. Yang yang tiga kali turut-turut batal gini. Nampak? Kalau satu, ni dua kali je. Satu, dua. Laju mana? Laju biasa. Satu, dua. Pasal ramai orang dia buat slow. Waktu-waktu pun masuk. Siapa suruh slow? Bang, makali YouTube ada slow motion. Tak payah slow, laju gitu. Yang batal melompat dalam mazhab Syafi'i. Melompat kerana menafikan nazam orang yang solat. Jalan macam biasa, laju macam tadi. Nak? Nah? Ha, tak batal. Soalan yang kedua sebelum akhir. Tak habis dah.